9 kilo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau mancing, gue mau pakai umpan mujair gue yang kemarin gue bikin nih. Gue mau dan fotonya. Bukan yang mujair, bukan yang mujair, bukan yang ini, yang ini. Telur bebek. Oke ya. Sama ini karena belum ada botolnya. Kita kasih foto saun. Air dan mendidih nih. Kita rebus ya 15 menit atau 20 menit. Oke. Ntar mancing gua kagak videoin karena gua lihat, kita lihat hasilnya aja. Biasanya gua agak repot kalau mancing karena nggak ada yang megangin kamera. Oke. Kita lihat nanti hasilnya. Umpan udah matang, sambil nunggu ngaduk umpan kita apa angetin deh, kita sambil nunggu ini ya, kroto direndam, umpan kita aduk dulu. Ini bro umpannya, umpan dasarnya ini nih, mujair sama ini pengerasnya pakai itu yang kristal nih, gua mau nyoba nih kristal. Oke okay. Kita lihat ada apa ya, glitter-glitternya itu, perak-perak ya, tinggal ngasih kroto. Ini bro udah dikasih kroto nih, tinggal ini campurin berwarna aja bro. Kita masukin ke plastik biar awet sampai sore. Kita main tiket murah bro, cuma 120. Terus main dari jam 9 sampai jam 3 di lubang buaya. Oke okay. Mantap. Babon ketiga. Ini Thailand ini yang paling bener. Dalam ya? Gampang. Awas. Angkat tuh, angkat. Nih. Videonya angkat. Nih, lagi tuh, lagi dimakan tuh. 9 kilo. Umum 2, oke sip. Gila ya. Ini ya. pinggiran kita nggak tahu. Oke okay. Oke okay, siap. Ini bagus nih yang injek gue. Salah saya sama dia nih. Terima kasih ya. Oh gitu ya. Bro, kita macam gue hari ini ya. Itu nggak apa-apa. Sama babonnya 3 nih bro yang masuk 1 tuh 2 3. Mantap. Ini bro gue mau ngasih unjuk juga nih bahwa umpan itu sebenarnya ya, ini ikan kasar makan, ikan sedang makan, ikan kecil di bawah makan tuh bro tuh. Ini kan, jadi kalau umpan kita udah dimakan, ya udah kita mancing, udahlah tenang gitu. Tinggal tergantung ikan mau ke dasar atau enggak.
Kalau ikan ke dasar ya udah, sama teknik kita mancing. Gitu ya bro. Semoga ini sebagai bukti bahwa banyak orang yang bilang umpan babon ikan rame. Babon makan tuh 3, semuanya makan nih bro, nggak ada yang nyengit. Mantap bro. Ini pakai umpan yang kemarin gue bikin dari Wijayer ya. Nah, tadi sempat gue tambahin amisan dikit, deho. Oke ya bro, mantap.